Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Mandala Elektro. Di kesempatan kali ini kita kedatangan sebuah speaker aktif merek JMC ya. Dengan keluhan hanya lampu kontrolnya saja yang menyala. Seperti ini ada suara jeduk juga ya. Dengan ditandai jeduk itu berarti harus masuk ya. Namun display di bagian depan tidak bisa menyala. Saya rasa kerusakan seperti ini kalau untuk jenis speaker aktif merek JMC ataupun yang sejenisnya ya agak rumit diperbaiki, namun kita coba saja dulu, siapa tahu masih bisa diperbaiki. Namun sebelum kita lanjutkan untuk membongkar speaker aktif JMC ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mandala Elektro agar kita bisa bertemu kembali di video-video tentang elektronika lainnya. Langsung saja kita bongkar ya speaker aktif JMC ini. Kita matikan dulu, kita pakai obeng L ya, model L bintang, untuk membuka bagian atas dari speaker aktif ini untuk melihat mesinnya ya, untuk mengecek bagian mesin. Ini ada 4 buah baut. Bagian bawah ya, untuk bagian bawahnya, kemudian bagian mesin penampakannya seperti ini ya. Bagian mesinnya biasanya kalau kerusakan seperti ini saya coba raba-raba dulu ya, bagian IC dalam keadaan speaker aktif ini hidup, apakah ada IC-IC yang dirasa janggal alias panas berlebihan ya. Ini udah saya hidupkan lampu kontrolnya, kemudian ini ditarik yang sampai kabelnya lepas ya, kemudian raba-raba seperti ini. Bisa dipastikan bahwa IC ini sudah jebol dan rusak ya. Yes, konslet bagian dalam. Ini kebetulan untuk IC bagian playernya ya, player sekaligus yang bagian bluetoothnya ada di sini. Kita ini ya, untuk memastikan walaupun IC-nya panas apakah ngedrop atau tidak di bagian supply nya sebagian 3 volt. Biasa menggunakan multi tester yang lalu saja ya, dikalikan secara 10 untuk meyakinkan saja apakah masih bisa atau tidak ya. Kalau IC-nya panas berlebihan maka itu ditandai
kasusnya ya, kita kembalikan seperti semula. Ini tidak bisa diperbaiki. Terima kasih telah menonton.